Halo teman-teman, selamat datang di Pengemudi Virtual. Hari ini kita jadwalnya untuk jalan-jalan ya teman-teman, karena kita kan belakangan ini udah ngirim barang terus ya. Ini kita waktunya relaksasi healing ke Australia. Kita pengen lewatin jalan yang update, jalan terbaru yang ada di Austria ini teman-teman, di versi 1.46. Jadi kita lewat rute ini teman-teman, ini jalan cacing nih yang di sini nih. Ini mantep banget nih. Kalau gitu kita coba sampai sini aja kali ya. Ini berapa kilometer? Salah. Jadi kita harus spinnya ke sini. Nah, oke, bentar, salah. Ke sini dulu. Kok kocak ya? Nah, ini ke sini. Oh, nggak bisa ya? Nggak bisa langsung ke kiri ya? Oke, kalau gitu langsung aja deh di sini nih kita taro. Nah, nanti kita langsung keluar ke kiri, langsung jalan. Oke, gitu teman-teman. Oke, kita menggunakan bis Mercedes-Benz Stravego 16 SHD. Ini yang super high deck teman-teman. Dan suspensinya bisa dinaik turunkan teman-teman. Sebenarnya ini di versi 1.46 semua kendaraan bisa ya dinaik turunkan teman-teman. Gue baru ngatur tombolnya aja tadi, barusan ya. Oke. Ini menggunakan Mercedes-Benz Stravego. Kita jalan-jalan pakai bis ya teman-teman. Mantap. Oke, ini kita lagi ada di ini restoran tuh, lihat ya, restoran. Jalanannya bakal asik banget ya teman-teman. Oke, let's go, kita nggak perlu banyak omong ya. Gak sabar banget pengen nyobain jalan terbaru di versi 1.46. Ya sebenarnya kan gue update itu belakangan ya. Gue tuh update-nya ya kan belakangan ya teman-teman ya. 1.46 itu udah lama, sejak lama banget. Jadi gue telat nih. Telat daripada teman-teman yang lain yang udah update ke versi 1.46. Waduh. Telat, guys. Nah, ini pemandangannya beda daripada yang lain teman-teman, daripada jalanan berkelok-kelok dan pegunungan. Ini tuh lebih anti mainstream teman-teman, dan ada spot untuk video drone-nya juga di sana. Nanti kita lihat ya. Oke, jarak kita 200-an kilometer teman-teman, deket ya. Nah, ini ada gereja dan waduh, rumah-rumah di atas tuh ya keren banget. Asli nih, guys. Keren ya. Oh, ini nampaknya perbatasan negara deh. Ada jembatan, kok jembatan sih? Ada bendera tuh, guys. Nah, ini dia nih ya, si apa? Perbatasan negaranya. Mantap ya, detail ya. Kayak ini dong, update-nya dong. Wah, lihat guys, waduh. Coba di instrumen cluster kita lihat ya. Ada offset outside temperature nggak ya di sini ya? Biasanya suka ada outside temperature. Kalau yang ini sih mesin ya, 82 Celsius. Oh, 24 Celsius teman-teman. Outside temperaturnya 24 Celsius. Wah, dingin, sedingin AC ini ya guys ya di sini ya. Nah, ini kita lewat jembatan merah. Wah, lihat ya pemandangannya. Wuduh. Subhanallah, keren banget ya. Austria. Sebentar, ini Austria bukan ya? Coba kita cek dulu. Austria, perbatasan Austria dan Italia ini, teman-teman. Oke, let's go. Wah, pegunungannya, jadi kita diapit dua gunung ya. Jadi kita di tengahnya. Wow. Oke, ini ada bis juga nih teman-teman. Waduh, tadi harusnya startnya dari situ tuh ya. Startnya dari situ teman-teman, tadi itu. Ada bis juga. Ini nampaknya tempat wisata ya. Oleh-oleh. Ini khas puncak banget. Udah ngomong puncak mulu. Ya seringnya gue ke puncak ya guys ya. Jadi gue nggak tahu ya. Daerah lain juga udah pasti banyak yang kayak gini tuh teman-teman. Ini juga banyak gang. Banyak jalan menuju kampung, perkampungan ya. Nah, lihat. Waduh, subhanallah, keren banget ya jalannya. Nah, tuh ada jalan ke sana itu, kemana tuh, lihat. Oh, ke rumah. Oh, tapi ditutup sih ya, di sononya ada portal. Oke, nah ini ada apa nih? Gerbang tol. Nah, ini kita paling kanan itu ada simbol bis. Di sini kita perlu berhenti, teman-teman. Kayaknya kurang maju, guys. Oke. Aduh, nabrak.
pakai acara nabrak segala lagi. Ini maksudnya apa ya guys ya? Apakah ini masuk daerah wisata atau jalan tol? Kalau jalan tol kok kocak ya? Bukan ya, feeling gue sih ini jalur wisata. Jalan kayak mungkin semacam taman nasional ya kan. Bisa dipakai buat umum juga tapi bayar. Kayak gitu. Wah, ada industri juga tuh di atas. Di pegunungan ada industri dan ada papan iklan. Ada wow, camper van juga ke sini. Coba kita mampir ya, teman-teman. Hehe, ada dua camper van motorhome sedang menikmati pemandangan yang ada di sini. Waduh, enjoy ya teman-teman ya. Teman-teman para motorhome yang enggak pulang-pulang 5 tahun enggak pulang-pulang ke rumah. Ya rumahnya ini di mobil. Enggak pulang-pulang ke rumah utamanya, teman-teman. Oke, tapi kita tujuan kita enggak ke sini, teman-teman ya. Di sana tuh kayaknya ada spot deh. Nah, tuh ada bis. Nah, ini apaan ini? Welcome. Oh, selamat datang. Ucapan selamat datang, teman-teman. Ada gang juga ke atas, cuma ditutup di portal. Waduh, ini enak banget ya. Tadi bisnya tadi kemana tuh? Tadi udah kesono ya tuh bis. Sahabat kita tuh, lagi berwisata juga. Wah, asik sih ya teman-teman. Nah, ini view penumpang ya teman-teman. View penumpang guys. Oh, banyak yang berhenti juga di sini. Wah, nanti main naik mobil pribadi ke sini deh ya. Kita pakai mobil pribadi gua nanti di minggu depan kayaknya, teman-teman. Jadi gua ada rencana setiap mau weekend itu entah uploadnya hari apa, rencana untuk healing ya. Jadi seminggu sekali kita pakai bis atau enggak mobil pribadi untuk jalan-jalan. Bunderan ada yang jalan ke sana tapi kita ke sini. Di sana ditutup ya, guys. Nah, ini ya beneran-beneran tempat wisata, teman-teman ya. Ada bangku-bangku buat makan, ada yang lagi mampir juga nih motorhome. Pegunungannya subhanallah keren banget. Ada sungai juga ya. Wah, ngalir lagi airnya. Ada animnya tuh ya. Kalau bahasa kita, bahasa modern ETS, kalau mod yang bisa bergerak itu anim. Kayak pintu ini, bis ini bisa dibuka, ini sebutannya anim, teman-teman. Modnya lengkap dengan anim. Gak pakai E ya, bukan anime. Keren, teman-teman. Cuman sayangnya gue sengaja nggak naruh penumpang di sini ya. Cuma yang nggak tahu aja gitu. Pengen sendiri aja ya kan, jalan-jalan naik bis. Nyupir sendiri ya kan, jalan-jalan sendiri, nyupir sendiri. Oke, jangan ngebut-ngebut coy. Oke coy, oke coy. Bahaya coy, ini nggak seru, nggak lucu juga kalau lagi jalan-jalan terus nabrak. Tadi aja udah nabrak portal jalan tol. Nah, ini orang baru pulang nih guys, pakai neoplan. Kita sapa dulu ya, seperti biasa ciri khas supir bus. Mantap. Nah, ini belokan nih guys ya. Jadi next minggu depan kita kesini lagi pakai mobil pribadi. Tapi ya coba nanti deh, gua di map gua cari jalan yang masih abu-abu. Jadi pakai mobil pribadi itu jalannya abu-abu, gua usahain ya. Kalau misalkan enggak deh, kita kesini lagi, kita jalan-jalan kesini lagi. Keren ya pemandangannya, teman-teman. Berasa healing ya, berasa healing realistis, realistik. Nah, tuh di atas ada kayaknya spot foto ya, apa bukan? Nah, coba kita lihat map dulu ya. Bisa jadi nanti kita bisa jadi kita ke sini ya, atau nggak ke sini nih. Kita lanjutin, bisa jadi kita berangkat dari sini. Oke deh. Let's go, Mamang. Mantap. Wow, ada motorhome ke atas tuh. Ah, itu bis yang tadi tuh, neoplan yang warna coklat. Oke guys, kita ikutin mereka. Kita nekat ke puncak gunung nih guys. Naik-naik ke puncak gunung, tinggi-tinggi sekali. Mantap. Oke. Hati-hati awas dari
berlawanan nih, kadang suka ngebut ya, bukan kadang lagi, emang sering ngebut orang. Ada tempat parkir, ada rest area nih guys. Tebing-tebing tinggi, ini sih bentuknya sih kayak tebing ya. Mantap. Hot grill, dikirain gua hot girl. Dan uniknya lagi ada tempat ngecas untuk mobil listrik teman-teman. Wah ini ada sih, mod Hyundai, Tesla, ada mod Tesla. Nanti kita download ya, nanti kita ngecas di sini teman-teman. Bisa nggak ya? Oke, ini ada restoran ya, hot grill. Kayaknya sih roti-roti bakar, sosis-sosis bakar. Tapi kita tujuan kita nggak ke situ, kita pengen ke spot drone. Ada tuh di map tuh ada kayak simbol foto. Nanti coba kita di sana deh, kita lihat. Wah ini nih lagi pada menikmati pemandangan. Oke, awas jangan ditabrak coy. Aduh, kayak ini ya, kayak Bromo ya guys. Lebih kayak Bromo ini. Pemandangannya bagus-bagus. Duh, nggak salah nih. Jadi harapan gua untuk next update selanjutnya ini jalan-jalan tuh diperbanyak nih. SCS software. Jalan kayak gini tuh harusnya diperbanyak. Dan pantai juga, daerah pantai tuh harusnya bagus ya. Jadi pegunungan di ini kan Austria ada kayak gini. Pegunungan yang bagus dan di daerah pantainya juga bagus-bagus juga ya, bisa di masuk kita. Kendaraan bisa masuk ke pantai dan juga ada motorhome-motorhome kayak tadi tuh. Tuh ada kayak tempat-tempat duduk ya untuk santai chill. Nah ini ada lagi nih di sini nih guys, dia motorhome. Kalau konvoy seru sih sama temen di sini nih. Cuma sayangnya temen deket gua tuh gak ada ya penyuka game ETS, yang main game ETS tuh gak ada teman-teman. Cuma gue doang ya yang suka otomotif di pertemanan. Gue suka main ETS tuh gara-gara gue suka bis teman-teman, suka bis, suka otomotif juga. Jadi gue mainin, gue nggak main game lain ya selain game-game mengemudi kayak gini. Serius gak ada di laptop gue aja. Game saat ini ya, di saat video ini diupload, itu game di laptop gue tuh cuma Euro Truck Simulator doang. Oke guys, ada yang foto-foto asik. Nah itu ada apa itu? Air terjun ya? Apa atau apa tuh? Lava bukan ya? Air terjun ya? Lava nggak kayak gitu bro. Nah ini dia nih ya kayaknya spotnya ya, spot untuk foto-fotonya. Dan ada motor juga tuh ya. Wus, ada yang Saburi, San Mori Saburi. Oke, di mana tempat spotnya? Oke guys, di situ kayaknya tuh ya. Oh ada bis juga tuh. Neoplan juga. Oh ini spot video teman-teman. Ini video yang tadi tuh foto. Oke. Kalau gitu netral dan matiin mesin. Lalu di atas juga ada restoran tuh ya. Ada yang lagi selfie-selfie juga, mama. Hey. Mantap, dia nggak mau ketinggalan.
Oke guys, udah cukup video drone-nya. Jadi, perjalanan kita masih jauh ya guys ya. Tapi cukup ya kali ya guys teman-teman ya. Jadi gua nggak mau lanjutin ke sini karena ini untuk konten mobil pribadi ya, untuk konten mobil kecil kita. Dari sini ke sini ini udah bis, nanti dari sini lagi, dari spot yang tadi kita video drone ke sini dilanjutin sama mobil kecil. Oke teman-teman, thank you yang udah nonton. Terima kasih yang udah nonton channel Pengemudi Virtual. Tunggu video dari Pengemudi Virtual selanjutnya. Asik. Jadi gue mau makan dulu di restoran sana, di atas sana teman-teman. Oke.